Tidak hanya Desa Sidomukti saja yang dikenal dengan Desa Sentra Batik di Kabupaten Magetan. Desa Kediren, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan juga bergelut dengan kerajinan batik. Motif batik yang menjadi unggulan adalah batik Bogo Kadirenan. Bogo merupakan bahasa Jawa yang berarti jagung. Para perajin batik yang merupakan kaum ibu terinspirasi tanaman jagung yang menjadi mata pencarian para petani di Desa Kadiren. Koordinator perajin batik Bogo Kadirenan, Sunarsih, menjelaskan, awal mula lahirnya batik ini pada akhir tahun 2018, saat ada program Desa Migran Produktif atau Des Migratif dari Kementerian Tenaga Kerja. Hingga saat ini batik khas Kediren terus berkembang, termasuk saat masa-masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, batik ini tetap bisa eksis. Ada banyak motif. Selain Bogo, juga ada batik lelengkok, yang berarti kedelai galengan bengkok. Motif pajale yang berarti padi, jagung, dan kedelai. Motifnya pertamanya itu ada motif Bogo, biasa disebut gitu. Terus ada lagi motif pajale, terus ada lelengkok. Sementara kita punya 3 motif. Itu terinspirasi dari mana, Bu, ada motif 3 itu? Dari basicnya kami kan mayoritas di Desa Kediren itu mayoritasnya petani jagung. Dari kita ngambilnya dari situ. Untuk pemasaran memang masih banyak di daerah lokal Magetan, baik dari instansi pemerintah, BUMD atau swasta. Harganya berkisar dari Rp130.000 hingga Rp180.000 per lembar, tergantung motifnya. M. Ramzi, JTV.